Ini tak jadwal lah, apa? Terima kasih, Datuk Pengerusi. Saya juga ingin sentuh tentang bekalan B25 dan saya akan terus kepada butiran 020400 iaitu Koperasi dan 040000 iaitu Suruhanjaya Koperasi. Saya nak ingin tanya Menteri, apakah kesan oleh koperasi untuk mengawal perkhidmatan yang diberi oleh koperasi-koperasi kepada penggunanya? Ada koperasi-koperasi yang telah mengutip wang dari penggunanya ataupun ahli-ahlinya dan selepas mereka bersara tidak dapat membayar balik ke apa-apa yang mereka carum kepada koperasi itu. Contohnya adalah koperasi bekas pekerja-pekerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Industrial and Manual Laborers Cooperative. Di antara ahli-ahlinya, mereka telah mengambil penghakiman terhadap koperasi itu tapi sehingga hari ini tidak dibayar. Saya telah bangkit isu ini beberapa bulan dahulu tetapi tidak ada apa-apa jawapan ataupun tindakan susulan oleh kementerian. Dan Industrial and Manual Group ni adalah kaki tangan bawahan yang susah mereka buat caruman pada satu ketika dahulu dan tetapi menghadapi masalah untuk mendapat balik wang mereka yang dicarum. Seterusnya, saya ingin sentuh 060300 emolument kaki tangan kontrak. Saya nak tahu berapakah jumlah kaki tangan kontrak yang terlibat yang diberi emolument ini. Adakah mereka di antara mereka pegawai-pegawai yang memantau harga barangan di seluruh negara? 080400 pemantau harga. Saya ingin juga tahu apakah kesan adakan pegawai-pegawai ini, sebab kita dapat tengok, saya nak beri contoh, sebotol 100 plus kita beli di Kuala Lumpur RM2.69 lebih kurang. Di Jalan Gasing Petaling Jaya ada kedai yang jual kepada RM3.25. Di Teluk Intan RM2.80. Jadi adakah perbezaan jurang ini boleh diterima? Mengapa lebih-lebih lagi yang melibatkan suri rumah yang uzur, mereka lari ke sana sini untuk berbanding harga di antara kedai-kedai untuk tengok di mana mereka boleh dapat dengan harga yang paling murah? Bolehkah kita cuba mencapai satu keadaan di mana harga barangan asas ini lebih kurang sama di semua kedai-kedai, ataupun sekurang-kurangnya di Lembah Kelang semuanya sama? Saya rasa tidak wajar untuk sebotol 100 plus itu ataupun butter ke apa-apa dengan izin perbezaan harganya sehingga RM1, dan ini tidak wajar untuk pengguna-pengguna, bukan sebab mereka bukan kaya. Saya tahu ada ahli-ahli politik dari UMNO pergi ke KLCC Suria beli barang tak tengok harga sebab mereka kaya raya dengan izin. They buy things without looking at the price first, only look at the price when they go to pay at the counter. Tetapi ini orang biasa, rakyat biasa, susah untuk menampung kehidupan harian mereka. Siapa makan cili dia rasa pedas lah. Jadi rakyat biasa, saya nak bela rakyat biasa. Hari-hari pergi kedai, beli barang, lari sini lari sana, banding harga. Bagaimana kementerian boleh bantu orang seperti ini? Seterusnya, saya ingin sentuh mengenai Suruhanjaya Persaingan, RM7 juta, 070100. Berapa anggota yang ada di Suruhanjaya Persaingan di negara kita? Saya percaya ia tidak melebihi 8 orang anggota termasuk pegawai sehingga kerani. Dibanding dengan Singapura, ada 80 orang pegawai ataupun anggota kaki tangan. Mengapa kita tidak boleh meningkatkan taraf perkhidmatan dan kesan Suruhanjaya Persaingan ini dengan meningkatkan anggota-anggota dan pegawai-pegawainya
apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk menggunakan anggaran ini. Dan seterusnya di akhirnya, ya. Suruhanjaya Persaingan bawa Akta Persaingan tahun lalu. Saya ingin tanya pandangan Yang Berhormat sama ada Suruhanjaya ini akan menjadi efektif kalau ianya tidak melibatkan isu-isu kuasa monopoli, iaitu bila ada dua kedai bersaing, mereka kena bersaing, tidak boleh buat pakatan dengan harga, itu tak, itu melanggari undang-undang. Tapi kerajaan, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan boleh menawarkan kontrak monopoli kepada satu syarikat. Misalnya kerajaan di Negeri Sembilan menawarkan kontrak monopoli bagi semua billboard seluruh negeri kepada satu syarikat saja, yang sebenarnya melanggari semangat akta tersebut. Tetapi adakah ianya melanggari undang-undang dari segi to the letter? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat PJ Utara. Saya memang percaya bahawa ia melanggari apa yang dicadangkan monopoli di macam di Negeri Sembilan itu melanggari intipati dan asas ataupun spirit of the law. Monopoli yang kita ada sekarang seperti TNB juga 100% monopoli pembekalan elektrik, tetapi pengusaha-pengusaha swasta boleh membekalkan ataupun menjana electricity, terpaksa jual kepada TNB, TNB jual kepada orang lain. Jadi ini isu-isu persaingan lah, anti competition yang kita amali. Saya terima masuk ke soalan dan daripada PJ Utara, dan seterusnya saya nak tanya apakah Suruhanjaya Persaingan ini boleh memberi perkhidmatan dengan kesan jika anggotanya tidak mencukupi. Dan akhirnya saya ingin sentuh tentang suara rakyat Malaysia. Saya tak tahulah pandangan apa yang diberi sebelah sana. At least dengan izin Datuk Pengerusi di Teluk Intan, ramai penduduk Teluk Intan telah memberi penghargaan melalui saya kepada suara Suaram, sebab Suaram dapat mendedahkan banyak isu-isu yang kita tahu tentang skopin dan sebagainya. Ya, boleh jelas sedikit. Saya ingin dapat pendirian daripada Teluk Intan. Apa pandangan kalau Suaram dianggap sebagai terlibat dalam money laundering? Apa pandangan satu lagi pertubuhan namanya Bruno Mensah Fund yang juga concern tentang isu money laundering dan telah mendedahkan bahawa 20 nilai wang 20 juta ringgit Malaysia telah disyaki disimpan dalam Hong Kong dan terlibat dalam money laundering. Dan saya ingin dapat pendirian dari Teluk Intan, apakah tindakan sewajarnya oleh kerajaan. Terima kasih Yang Berhormat Batu. Money laundering ni, saya pendapat saya adalah jika ada unsur-unsur money laundering, kerajaan boleh terus menuduh ataupun bawa penuduhan charge Suaram atau mana-mana pihak di bawah AMLA, Anti Money Laundering Act. Itu yang langkah yang bijak. Jangan sia-sia cakap sahaja. And siapa-siapa pun yang melanggari undang-undang, tuduh dia macam AMLA, Anti Money Laundering Act. Sama macam Bank Negara Malaysia, itu ringgit polymer RM5 yang kita tahu ada unsur-unsur rasuah dari Australia yang melibatkan pegawai-pegawai Bank Negara Malaysia. Sehingga hari ini saya tahu tidak ada penyiasatan yang menyeluruh dibuat yang terlibat yang melibatkan anggota-anggota Bank Negara, sama dengan Bestino dan pelaburan emas Geneva dan sebagainya. Di mana kita syakilah ada anggota-anggota ataupun pegawai-pegawai Bank Negara Malaysia, bekas pegawai Bank Negara Malaysia yang terlibat dengan syarikat-syarikat tersebut. Ya, masa yang mana habis. Saya seminit saja untuk mencelah. Terima kasih kepada Teluk Intan. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi. Saya sambung sedikit dan minta penjelasan tentang isu money laundering yang dibangkit oleh Ledang tadi. Yang Berhormat Ledang kata bila Suara menerima duit daripada atau dana daripada asing, itu merupakan money laundering. Tapi saya ingin tahu daripada Teluk Intan, pendapat Teluk Intan,
Ini berkaitan yang berlaku baru-baru ini di Switzerland, di mana peguam negara Switzerland telah membuka satu siasatan jenayah terhadap satu bank di sana bernama UBS. Tapi yang apa yang yang relevan untuk kita sebagai rakyat Malaysia ialah iaitu duit yang di dana yang disalurkan dalam akaun UBS itu di Switzerland, Tuan Puninya adalah dinamakan sebagai Ketua Menteri Sabah, dan jumlah yang disebut yang dipegang dalam akaun itu yang disyaki terlibat dalam isu money laundering ini adalah jumlah $90 juta. Jadi itulah bagi saya money laundering yang sebenarnya. Jadi saya minta pandangan daripada Yang Berhormat Telur Intan. Betul, itu yang sebenarnya money laundering, dan kita tunggu bank yang terlibat di Switzerland itu mengambil tindakan seterusnya. Tapi saya percaya ada pesanan-pesanan dihantar kepada bank tersebut dan juga kerajaan Switzerland supaya cuba tidak mengambil apa-apa tindakan dalam penyiasatan itu. Akhirnya saya mengucapkan syabas kepada Suaram sebab membantu rakyat Malaysia mendedahkan segala perbuatan berunsur jenayah dan fraud oleh segelintir masyarakat dan Malaysia, termasuk kerajaan Malaysia sendiri. Kerajaan Malaysia terlibatannya secara terus dan tidak terus. Sekian, terima kasih.